Miss Yuni lagi live nih, jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Ini kan saya kemarin tuh ketemu anak Filipina ya, Miss. Iya, sayang. Terus? Terus kan dia tuh ngomong katanya, saya katanya, kamu ada pihak perlindungan yang bisa itu enggak? Kenapa emangnya ada satu cece Indonesia katanya, dia kasihan katanya. Terus Terus? gimana cara menolongnya? Saya tahu alamat rumahnya dia, katanya kemarin ketemu saya dia nangis-nangis. Terus? Maksudnya katanya dia kekurangan makan, terus istirahat, terus HP itu cuma dikasih waktu cuma 5 menit doang katanya Miss. Terus? Dia masih baru katanya dia mau mau minta perlindungan pada siapa? Kata saya tuh nanti saya tanya Miss Yuni dulu ya, kalau nggak tahu nomornya kan juga bingung ya Miss ya. Lah iya, kita mau memberikan bantuan, tapi kalau bukan orang tersebut yang mengadu, terus kita datang ke rumahnya juga salah loh sayang. Karena ini Hong Kong. Jadi Iya, terus kata-kata itu. Dia katanya. kita nggak bisa nih nolong orang, orangnya sendiri nggak ngadu sama kita, tapi lewat perantara orang lain. Nanti jatuhnya play victim. Nanti takutnya dia yang melakukan kesalahan, terus tiba-tiba kita membela dia, kita yang akan kena pasal-pasal sayang. Jadi boleh membantu orang, tapi harus tahu juga aturannya yang ada di negara tersebut. Ya, terus Ngerti? kan saya kan ngomong, kata saya tuh, saya mau ngasih nomor Miss Yuni aja, kalau kamu ketemu dia lagi, suruh dia hubungin Miss Yuni, biar dia enak, Boleh. katanya tuh gitu. Ya. Katanya, saya tuh pengen ngasih dia makanan, katanya dari maksudnya dari anggotanya dia, kata saya tuh, coba aja katanya kalau ketemu dia lagi, kasihin nomor, okay, enggak apa-apa nomor saya, apa nomornya Miss Yuni, saya kasihin, kata dia tuh, oke, okay, katanya. Kalau kayak gitu katanya berarti Miss Yuni itu siapa? Katanya Miss Yuni ya orang yang bisa melindungi kita kita di sini, kata satu gituin. Waduh, nggak ngelindungi juga kali. Untuk harapan kita gitu, Miss. Oke, siap-siap. Di sini kan gitu. Siap-siap. Kapan aja nanti kamu ngomong sama saya kalau memang butuh bantuan. Ya, nanti sama saya chattingan dianya kan kalau bahasa Inggris kan saya chattingan dia sama sama saya kasihin ke Miss Yuni aja. Nanti saya juga nomornya Miss Yuni sama saya dikasihin ke dia biar dia kalau ketemu suruh kasih ke CC itunya gitu, Miss. Siap, 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 siap. Oke, Ya, boleh. bantuin, Miss. Boleh, boleh, boleh. Kamu orang mana? Di sini, di Hongkongnya sini, daerah mana kamu? Ini di rumah saya pun, Miss. Oh, Saimpun, oke. Oke, Saimpun ya. Doang sama Oke, saya. tak simpen lagi gitu ya. Tak simpen nomormu ya dari Saimpun ya. Oke, thank you, sayang. Oh, boleh. Oh, boleh, boleh. Jadi bukan cuma ngobrol itu aja. Oh, ada yang pingin dicurhatin juga? Silakan, silakan.